Alhamdulillah, tahun ini buah menjadi. Dan oleh kerana hari panas sangat hari itu, banyak yang jatuh ke bawah. Tapi rasanya bolehlah dapat makan, walaupun tak banyak mana. Jadi nampaknya banyak kerengga yang attack. Dia mengisap itu set yang ada pada buah dan juga pada tangkai buah. Kita kena sembuh batu. Kena servis punya grass cutting machine supaya performance dia lebih baik. So banyak habuk dekat tempat sedut udara dia. Jadi lepas ni lajulah dia. Okay, bye. Hari ni gardening. So, adalah orang datang memotong rumput. Saya juga nak ratakan tanah ni di sebelah sana supaya kawasan tu akan tinggi sikit ya. Jadi ada tanah, lepas tu baru letak pasir. Dan ni 2 hari dah buat kerja ni. Separuh lori dah ditambak di sebelah belakang sana. Kita tambak dekat sini. Hari itu saya minta quotation daripada seseorang. Dia nak RM1,500 untuk tambakkan tanah dan kemudian pasir atasnya. Jadi itu tak masuk akal, sebabnya RM1,500 gaji budak keluar universiti. Dan saya fikir benda ni dalam RM200 atau RM150 pun dah lebih dah ni. Kerjanya cuma tarik tanah sana. Kalau saya panggil JCB, RM500 je dia boleh settle semua benda ni. Dan kemudian nak letak longkang dekat tepi sana supaya kita boleh tanam dalam longkang tu dan tanah tak jatuh dalam parit. Nak menahan dia jatuh dalam parit je. Tu kita ada penahan supaya tak jatuh dalam parit dan kita tanam pokok dalam tu. Nampaknya naiklah tu, hidup lah pokok-pokok dalam kerik dan juga dalam longkang. Ni mesin di belakang rumah pula. Memangnya semak samun kat belakang. Ni 6 bulan lepas kita dah mesin lah. Cepat sangat naik.